Dan di surga itu orang berkeluarga dan beranak pinak. Sehingga seseorang ketika pengen punya anak, langsung punya anak, tidak perlu 9 bulan hamil. Dan gak perlu juga sesar. Udah aja lahir. Lahir dengan cara yang Allah ciptakan, sangat indah, tidak perlu ada wahnan ala wahnin, tidak ada kepayahan demi kepayahan, lahir anak. Dan anaknya bisa pesan, request. Ya Allah, saya pengen anak laki-laki, tapi modelnya gini, bisa. Kalau di dunia kan gak bisa request, terima aja apa adanya ya. Wah gini, ternyata gak mirip. Cuma di dunia, di akhirat mah bisa request, segalanya sesuatu juga bisa request.